السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه, عليه وآله, وآله وصحبه وسلم, وصحبه وسلم قال, قال إن الله تعالى, إن الله تعالى لا يقبض العلم, العلم انتزاء, انتزاءً ينتزئه, ينتزئه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu rawahul bukhari wa muslim dari ibnu amr yaitu abdullah bin amr bin as as-sahami Al al-qurashi Abdullah bin Amr semalam kita telah mendengarkan siapa Abdullah bin Amr memiliki dua julukan dari Rasulullah dan dari Sena Omar bin Khattab. Ada yang ingat, ada yang lupa. Pasti nih Akeseng lali. Baru semalam itu, ya. Baru semalam lah ini memiliki julukan Abu Muhammad karena memiliki putra namanya Muhammad. Ya, kalau dari Sena Omar memiliki julukan Abu Tufel, yaitu Abdullah bin Amr, Abdullah sahabat. Ayahnya, Amr, juga sahabat. Menurut perbedaan pendapat, bahwa Abdullah lebih dulu masuk Islam dari ayahnya yang bernama Amr. La Abdullah bin Amr ini sahabat yang alim, abid jadi alim. Ahli ibadah, pakar VK, dan bisa termasuk bapak kuat dalam riwayat hadisnya, termasuk salah satu asa termasuk salah satu orang-orang yang pertama dalam masuk Islam. Antara Abdullah bin Amr dan ayahnya, usianya itu terpaut kurang lebih 13 tahun. Antara anak dan bapak itu kurang lebih terpaut 13 tahun. Beliau banyak mengambil ilmu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Meninggal pada tahun 63, usianya kurang lebih 72 tahun. Yaitu Abdullah bin bin Amr. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Keduanya yaitu Abdullah dan juga ayahnya Amr. Itu kalau anak dan bapak sama-sama sahabat disebutkan pasti radhiyallahu anhuma. Tapi kalau hanya anaknya yang sahabat sedangkan bapaknya bukan pasti disebutkan radhiyallahu anhu. Nah, Jadi kalau kita baca namanya sahabat kok radhiyallahu anhu toh berarti anaknya toh yang sahabat itu, bapaknya enggak. Tapi kalau radhiyallahu anhu ma, berarti bapak dan anak sama-sama sahabat. Beliau meriwayatkan dari Rasul Sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wa Nabi Sallallahu alaihi wa bersabda inallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala layak kebidul ilma tidak mencabut al-ilma ilmu intizaan dengan pencabutan serta-merta yang tazi'uhu yang Allah cabut ilmu itu minal ibad dari hambanya yaitu al-ulama walakin Yakbidul ilma biqadul ulama akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut ulama. Hatta idza lam aliman sehingga jika tidak ada orang alim lagi atau tidak tersisa orang alim lagi nas ru'asa juhal. Orang-orang mengangkat pemimpin pemimpin yang diangkat juhal dari kelompok atau golongan orang-orang bodoh. Fasuilu maka ketika ditanya pemimpin yang bodoh tadi itu faaf tau bighairi ilmin. Dia akan menyampaikan tanpa ilmu. Tanpa didasari dengan ilmu. Fadhallu maka dia sesat wa dan menyesatkan. Inna Allah ta'ala layak bidul ilmah. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu. Ilmu ini diberikan oleh Allah kepada hambanya yang belajar. Kalau nggak belajar, dia nggak akan mungkin mendapatkan ilmu. sebagaimana di dalam hadis yuladu aliman wa ilmu tidak ada orang yang lahir alim akan tetapi orang yang berilmu itu dengan belajar dalam ayat Al-Qur'an sudah dijelaskan Ketika menceritakan tentang mata, telinga, dan lain sebagainya, itu disebutnya latak lamunasean. Kalian dahulu tidak mengetahui apapun, nah. tapi dengan belajar akhirnya mengetahui, memahami, mengenal angka, huruf. Mana tahu kita awalnya antara ABC atau alif ba ta kita nggak tahu belajar akhirnya kita mengetahui Oh ini ba ini ta ini jim ini hak dari belajar kalau nggak nggak tahu angka juga gitu ini 10 ini satu ini 5 ini 8 kita bisa mengetahuinya dengan belajar Warna ini, merah, ini kuning, ini hijau, ini biru, dan lain sebagainya. Semua itu dengan belajar. <tuh> lah, ilmu diberikan oleh Allah kepada orang yang belajar. Ketika ia belajar, dia akan mendapatkan ilmu dalam proses belajar. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam belajar dia akan mendapatkan sempurna. Tapi kalau dia tidak, dia tidak akan mendapatkan sempurna karena ilmu dengan lisan halnya mengatakan tini kulak tiba berikan seluruhmu totalitasmu untukku akan aku berikan kepada untukmu dariku sebagian jadi kita disuruh totalitas sama ilmu full untuk ilmu ilmu hanya memberikan sebagainya. Kenapa? Karena memang ilmu itu luas. Allah pun telah berfirman di dalam ayat Al-Quran yang diberikan kepada hamba-hambanya daripada ilmu itu sedikit. Kecil. Wa ilmi ilah kalilah. Pemberian Allah kepada hambanya daripada ilmu itu sedikit. Kita kalau lihat Imamul Ghazali cerita tentang Imam Al Ghazali Oh, bayangan kita, ilmunya nggak sedikit. Itu ilmunya banyak, mengerti tentang ini, mengerti tentang itu. Kok dikatakan sedikit, loh! Itu dikatakan sedikit oleh Allah, karena yang belum atau yang ada itu masih jauh lebih banyak dan lebih besar. Makanya yang diberikan itu sedikit, walaupun kepada orang yang sangat alim. Kalilah lah dari proses belajar, ketika kita totalitas ilmu akan memberikan sebagiannya. Lah, kalau kita mengamalkan sesuai ilmunya tadi, ini kita amalkan sesuai ilmu. Lah, berarti kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dari bertakwa, Allah akan memberikan ilmu yang tidak kita pelajari. Itu diantara kelebihan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada yang bertakwa. Kalau orang mengamalkan ilmu, mau nggak mau dia menjadi orang yang bertakwa. Yang halal dia lakukan, yang baik dia kerjakan, yang bagus dijalankan, yang buruk, yang haram, yang maksiat, yang mungkar dihindari, dijauhi. Ya. Maka dia menjadi orang yang bertakwa. Lah ketika menjadi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan ilmu dari ilmu-ilmu yang tidak ia pelajari. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu atau memberikan kepada kalian ilmu. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ilmu ketika dimiliki oleh seseorang nggak mungkin hilang dari orang tersebut. Makanya dikatakan apa? Layak bidul ilm. Allah itu tidak mencabut ilmu. Intizaan serta merta dari orang-orang yang memiliki ilmu. Yang tazi'u minal ibad. Serta merta dicabut dari ulama'nya misalnya. Enggak. Ulama' mereka belajar, mereka mengetahui, mereka tahu ayat ini, ayat itu, hadis ini, hadis itu, hukum ini, hukum itu. Kemudian dicabut oleh Allah serta merta ilmunya dari mereka. Enggak. Kalau Allah sudah memberikan kepada mereka, sudah mereka mendapatkannya. Enggak dicabut, enggak diminta kembali oleh Allah. Ilmu tadi itu. Sudah dimiliki oleh mereka. Di ilmu tentang bagaimana beriman kepada Allah, Beriman kepada rasul atau ilmu tentang hukum-hukum halal, haram, dan yang lain sebagainya. Ini enggak dicabut oleh Allah, enggak diambil oleh Allah, enggak dihapus oleh Allah. Daripada para ulama, kenapa Allah maha Karim, maha dermawan? Enggak mungkin pemberian yang sudah diberikan oleh Allah kepada hambanya kemudian diambil lagi. Beda dengan kita. Kalau kita ngelihat yang menerima pemberian kita nggak sesuai, nggak cocok, kita ambil lagi misalnya. Nah. Tapi kalau Allah nggak, sudah. Kalau dikasih, dikasih tergantung orangnya. Orangnya mau menjalankan, dia akan mendapatkan kemuliaan. Meninggalkan, tidak menjalankan, dia akan mendapatkan kesusahan, kesedihan karena tidak mengamalkan sesuai dengan ilmunya nggak diambil dan itu tidak dihapus ilmu itu nah, tidak dihapus tetap ada ilmunya tetap ada di dalam diri orang tersebut dan tidak hilang ada tapi walakin yak ulama ilmu itu dicabut oleh Allah dengan meninggalnya para ulama ya. ini sebetulnya Salah satu tanda akhir zaman. Jadi salah satu tanda akhir zaman, orang yang berilmu itu semakin sedikit. Semakin sedikit. Banyak yang meninggal akhir zaman. Nah ini bisa kita perhatikan seminggu atau dua minggu yang lalu. Dalam satu hari, empat atau lima ulama dari tempat-tempat yang berbeda diambil. Lah, kalau para ulamanya diambil, kurang atau bertambah ulamanya, berkurang. Ulamanya diambil, berkurang. Lah, dengan berkurangnya para ulama, berarti yang berilmu berkurang Yang memiliki ilmu berkurang Yang memiliki ilmu berkurang lah Dengan dicabutnya orang-orang yang berilmu Mau gak mau akhirnya apa? Ilmu tadi itu seperti ditiadakan Padahal ilmu ada Ilmu ada, Al-Quran ada Hadis ada tapi dengan ulama yang mengerti Al-Quran, yang mengerti hadis ini mati. Siapa yang akan menjelaskan Al-Quran? Siapa yang akan menjelaskan hadis? Karena itu yang dicabut oleh mereka Allah bukan ilmunya. Tapi orang-orang yang berilmu yang dicabut. Karena itu Sena Omar bin Abdul Aziz. Itu pernah memerintahkan di zamannya. Pernah memerintahkan untuk dicatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama oleh para guru untuk dicatat karena saat itu mereka tidak mengandalkan catatan tapi mengandalkan hafalan lah hafalan mereka nggak seperti kita ya hafalan kita ini baru semalam saya ikut silang loh semalam sekarang sudah hilang ya baru 24 jam belum besok itu belum besok nggak tahu nyatet atau enggak ya nggak tahu yang modal hafalan lali yang nyatet kecatet atau enggak wallahu alam kalau kecatet ya berarti nggak kebaca ya. lah ini Sina Umar bin Abdul Aziz sudah memerintahkan saat itu catat kenapa khawatir nanti beliau khawatir khawatir apa khawatir punahnya ilmu dengan tiadanya orang-orang yang berilmu. Kalau dicatat, nah sedikit apa? Menjaga. Kalaupun mereka tiada ilmu yang mereka miliki itu masih ada sehingga bisa dipelajari orang-orang setelahnya. Untuk mencatat. Agar apa? Orang itu ambil Al-Quran, ambil dari hadis, tapi nggak tahu maknanya, maksudnya, tujuan daripada Al-Quran dan hadis. Karena itu diperintahkan catat. Nah, ketika para ulama ini menyerangkan, karena itulah Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Salim Syatiri ketika belajar, ya, ketika menghadiri majelis gurunya di Mekah, itu tercatat semuanya. Apa yang dijelaskan gurunya itu tercatat. Sehingga sekarang yang masih dicetak yang saya tahu dua juz tentang ilmu Quran. Masih ilmu. Katanya itu akan menjadi berapa puluh juz gitu loh. Kenapa? Dari beliau awal mulai menghadiri majelis gurunya tadi itu dicatat ya, rapi sehingga sekarang sudah dicetak dua juz yang saya tahu nggak tahu sudah ada lagi yang Juz ketiga keempatnya wallahu alam. Walhasil katanya itu akan menjadi sampai 10 atau lebih dari 10 juz. Karena dicatat. Beliau meninggal tapi ilmunya ada, bisa dipelajari. Kenapa masih ada orang-orang yang mengerti al yang mengerti hadis dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu dicabutnya ulama ini akhirnya apa tidak ada yang hidup menggantikan mereka ilmu ada tapi ulamanya mati nggak ada penerusnya tidak ada penerusnya nah, sekarang kalau dilihat itu ya kalau dulu bapaknya kiai anaknya itu jadi kiai Dulu seperti itu kebanyakan Kalau sekarang mulai berubah Bapaknya kiai Anaknya jadi pejabat Kan itu ya, ya Kita gak usah lihat siapa wis Wis pasti tahu semuanya Masuk ada yang ngomong Bapaknya kiai Anaknya jadi pejabat Yang lama atau yang baru Ada yang lama ada yang baru Lah kalau sudah menjadi pejabat Nah, ada ya pejabat yang ngaji, ada. Yang ngajar ada, tapi banyak buyari. Ya, banyak selesainya sudah. Ada yang masih ngajar ada, tapi sedikit sudah, hampir nggak ada. Kenapa? Disibukkan dengan urusan ini, urusan itu dan yang lain sebagainya. Lah kenapa? Sudah berkurang itu dari anaknya kiai apalagi bukan dari anaknya kiai aja sudah berubah turun ke bawahnya apalagi bukan anaknya kiai yang mau belajar sedikit karena itu yang menggantikan nggak ada dicabut mereka nggak ada yang melanjutkan nggak ada yang meneruskan Ada yang mengatakan dicabutnya itu bukan matinya ulama tapi para ulamanya menjadi tidak nampak, tidak terlihat. Kenapa? Mereka menutup diri. Loh, kenapa menutup diri? Banyak hal. Menutup diri itu mungkin dikarenakan orang-orangnya tekak-tekak, cengkal-cengkal, digandani sok ngerti. itu kalau bisa kalau kita lihat Ya seperti orang sekarang ya Seperti orang sekarang Kan dan lagi Cengkal-cengkal Wah sok kemeru Wah bian-bian kiai Dari si ngomong gini nah, Misalnya orangnya sudah agak tua misalnya Aku lu urip bian zaman nih kiai iki Kiai iki lu gak tau ngomong gini Cengkal-cengkal di nih Kayak, kayak dia belajar, padahal dia nggak belajar, hanya ngeliat. Mungkin pengajiannya Kiai Kuang, dia enggak tahu sekolah. Tapi lo itu banyak, banyak terjadi. Ya, jadi ada ulamanya, tapi menutup diri. Ya menutup diri. Lah Allah tidak mencabut ilmu serta merta dari uh, dari hambanya, yaitu para ulama, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama atau menutup mereka dari orang-orang sehingga orang-orang nggak -orang ngerti hatta izalami abkoh aliman kalau sudah nggak ada yang alim nggak ada yang alim ulamanya meninggal yang ngerti meninggal nggak ada yang alim lah karena nggak ada yang alim akhirnya apa nas ruasa juhala orang-orang mengangkat yang lain menjadi pemimpin, pemimpin yang diangkat, juhal, bodoh, pemimpin yang nggak ngerti. Dia pemimpin tapi nggak ngerti. Tak kasih gambaran yang mudah aja. Musola, musola itu lebih kecil dari masjid kan gitu ya. Musola itu kalau yang diangkat menjadi imam, ini dono, sing ngerti pesan. Yang mondok gak ada yang di situ. Yang mondok gak ada yang sholat di tempat itu misalnya. Lah kemudian akhirnya orang-orang yang aktif yang istiqomah itu mengangkat orang yang sholat untuk jadi imam. Siapa yang mengangkat? Hah? Orang-orang. Lah orang-orang yang mengangkat itu tahu ilmu gak? Gak ada ilmu. Yang diangkat juga nggak punya ilmu. Jadi orang-orang yang nggak ngerti ilmu mengangkat orang lain yang juga yang nggak ngerti ilmu untuk dijadikan apa? Imam. Ini gambaran kecil ini ya, gambaran jadikan imam sholat. Lah kalau pemimpinnya atau imamnya tadi nggak ngerti, kira-kira ini dalam sholatnya tadi itu terjadi sah atau nggak sah? banyak gak asanya. Dan mungkin sebagian dari kita pernah mendengarkan cerita dulu. Kejadian nyata nih, kejadian nyata. Yang ngalami anak pondok. Salah satunya hadir di sini. Bukan salah satunya, beberapa hadir di sini. Bisa ditanya, benar apa enggak? Imam nggak ngerti ilmu, tapi di, 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 apa diangkat jadi imam dalam sholat tertentu jadi imam sholat imam rokaat kedua berdiri imamnya lupa nggak tahyat awal makmumnya subhanallah subhanallah kanan kiri depan belakang makmum, makmum, makmum ngarap ya Gak ada makmum di depanan makmum beri kabeh. ini subhanallah subhanallah Rame mudun imamnya, su, tahiyat, awal. Ini kan bisa batal, bisa tidak. Nah. Lah makmum ngikuti imam, nggak boleh. Makmumnya harus berdiri. Kalaupun imam kembali ke apa tahiyat awal makmumnya nggak boleh tahiyat awal makmumnya harus berdiri tapi karena sama-sama pinter ndak nggak ngadep imam balik makmum nggak ngadep setelah sholat selesai mereka salam ditegor sama anak pondok ngelak ini, wini, wini, macam-macam. Akhirnya tutup poin terakhirnya apa? Kebersamaan. Ini sholat bukan kebersamaan. Sholat ini didasari dengan ilmu. Bukan dengan kebersamaan. Kalau kehidupan. di Bukan ibadah kebersamaan. Tapi kalau ibadah. Ada ilmu yang mendasarinya. Seperti negara ini kita menjalankannya. Ada apa? Ada pancasila yang harus kita jalankan lah dalam sholat ada ilmu yang harus kita jalankan bukan kebersamaan. Nah itu salah satu contoh itu, itu sholat ibadah. Contoh lain ya dalam kehidupan lah, ya dalam kehidupan nah, seperti kalau yang punya anak perempuan yang sudah menikah punya anak perempuan bakal punya mantu. Mantu akan jadi apa imam kehidupan untuk anak perempuannya ya, imam kehidupan untuk anak perempuannya berarti ya, jangan sampai kita orang tua mengangkat imam untuk anak kita yang juhal bodoh bodoh dalam apa ya bodoh dalam keimanan bodoh dalam agama ya, itu oh, nggak pintar ini oh penghasilannya dalam satu bulan sekian juta. Sudah punya ini, sudah punya itu. Lah percuma ngerti dunia. Yang ngerti dunia ini banyak, tapi lihat mereka. Sing suki gitu itu loh. Lihat di TV-TV itu, artis-artis susu, kaya-kaya itu, lihat. Mereka memilihkan calon imam untuk putrinya yang apa? Yang tenar yang punya harta banyak dan yang lain sebagainya lihat berikutnya nanti kalau misalnya langgeng ya anaknya deloen lebih hebat dari bapak ibunya nanti kalau nggak langgeng ya situ hasilnya makanya Rasulullah mengatakan apa Faktar bidatidin yadak orang tua itu diperintahkan milih yang punya agama yang ngerti agama. Lah itu imam dalam kehidupannya juga harus bele. Dalam kehidupan bele. Jangan asal ngangkat imam atau pemimpin tapi dia bodoh. Nah, kayak kemarin misalnya kampanye. Oh kita pilih amplopnya yang gede. Nah, istilahnya serangan fajar. ndak tahu sekarang ganti serangan apa sekarang. Nah, kalau dulu kan serangan fajar. Ya, nah, amplopnya yang gede yang dipilih misalnya. Tidak tahu yang gede mang iki ngerti apa tidak ngerti Pinter apa tidak pinter Tidak tahu sepokoknya Gede coplos Lah keliru Begitu juga dalam agama Jangan kita angkat seseorang yang tidak ngerti Ilmu untuk takmir masjid Untuk takmir musola, Untuk depak Untuk KUA Untuk mudin dan yang lain Sebagainya Karena apa? Kalau mengangkat untuk khotib Jumat tak tambahi ya Jumat misalnya ya. jangan asal ngangkat pokok isok nyampe no enak lah nyampe no tapi nggak ngerti hukumnya nggak ngerti rukunnya nggak ngerti syaratnya percuma percuma dan ini terjadi bukan nggak terjadi banyak kemarin Jumat kemarin ini terjadi lagi saya nggak sebutkan tempatnya Jumat kemarin kejadian lagi nggak ya, saya nggak jemputkan tempatnya ya, ya. Jadian mantu kiai, mantu kiai, dua utang nang alibat nah, no, nah, NAK bayar bayar sampai lagi, nah sebut nol, semuanya sing kru sing bayar bayar sampai lagi, khutbah, ya ngono, belum 40 orang dia sudah mulai, belum 40 orang sudah mulai, akhirnya mau nggak mau kan rukunnya khutbah harus didengarkan oleh 40 orang, lah ini belum 40 orang sudah dimulai teng orang berendel, berendel, berendel. Sholat. sambil kan enggak sah sholatnya. Kenapa? Nah khutbahnya yang pertama belum 40 orang sudah dimulai. nggak sah. Loh ini kenapa? Ngangkat khotib yang nggak ngerti. Wah wow, penyampaiannya bagus ini. Ini mantunya kiai ini. Apa, -apa mantunya sopo? Oh, okay, kiai ini ya benci Alibada tuh. Apa untung bu mudah-mudahan diampuni. Ya. Nah, ya, kita doa yang bagus. mudah-mudahan disiksa mana yang tidak mudah-mudahan diampuni kan gitu. Ya, mudah-mudahan diampuni. Lah seperti itu angkat itu yang ngerti. Nah, lah yang kalau nggak ngerti diangkat fasu ilu ditanya nanti tentang hukumnya ini hukumnya itu. Enak, faafto ilmin dia akan menjawab tanpa ilmu. Ini terjadi loh ya Terjadi Bukan gak terjadi Makanya uh, Sebetulnya Ini terjadi bagi siapapun Khususnya ya Akhir-akhir ini, ini Banyak orang yang bikin majelis Tapi yang bikin majelis tadi ini Gak pernah mondok Gak pernah mondok Bacanya pun masih Ya Allah kalau Diingatkan Ya isin dewe wonge no salah kabe Banyak salahnya Tapi buat majelis Ada yang bikin majelis maulid Ada yang bikin majelis burda dan macam-macam Lah mereka karena Pemimpin majelis nah, Kalau bahasanya kita kan majelisnya Orang mengiranya apa Punya ilmu Dia pun merasa Memiliki akhirnya ditanya asal jawab dari mana mau oh, dia nggak belajar kok nggak belajar nggak pernah belajar nggak pernah belajar Safina naja dari awal sampai akhir nggak pernah ditanya tentang hukum dijawab jawab hmm. jawab padahal dari mana dia bisa menjawab? Mau oh, dia nggak punya ilmunya, nggak pernah belajar. Ini terjadi bukan nggak terjadi. Banyak yang bikin majelis, kemudian karena dia yang bikin majelis merasa dia punya ilmu, dibikin gawe majelis terus dua ilmu. Ya. Ada yang maulid, ada yang burda, ada yang ini dan itu banyak bukan nggak banyak. Di daerah kita ini di sekitar kita banyak. Ya. Mojokerto dan kabupatennya banyak. Hanya Pak kan ditanya, jawab mereka bukan nggak jawab. Bukan mengarahkan ke ulama atau ke ustadz atau kiai enggak jawab. <tuh> Padahal dia nggak pernah belajar. Faafto <tuh> biwari menjawab berfatwa tambah. kalau sudah seperti itu, fadlu <tuh> wa menyesatkan dirinya. Kenapa? Karena menjawab tanpa ilmu dan menyesatkan orang lain menjalankan. Dari ilmu yang tidak benar jawaban daripada yang di yang ditanya nah ini bahaya ya. karena mereka biasanya orang-orang seperti itu tuh gengsi untuk menjawab saya nggak ngerti gengsi ya. karena kalau orang berilmu tahu ilmu dan dia tidak mengerti pasti dia akan menjawab nggak tahu karena jawaban tidak tahu bagi orang yang mengerti ilmu itu separuhnya ilmu. Separuhnya ilmu. Nah, itu dikatakan oleh para ulama. Nah, dikatakan oleh para ulama bahwa jawaban la alam aku tidak mengetahui itu separuh daripada ilmu. Dan orang yang berilmu aja yang mengetahui itu. Kenapa? Khawatir jawab salah. Khawatir jawab salah. Nah, daripada salah dia jawab nggak tahu bukan app itu bukan suatu keburukan ketika kita menjawab nggak tahu itu bukan suatu keburukan kalau memang nggak tahu jawab nggak tahu hal yang lumrah itu kenapa orang yang alim aja terkadang mungkin tertinggal sesuatu darinya apalagi yang setengah setengah diwara alim ya durung warang bodoh ya ndak bodoh misalnya setengah-setengah untuk menjawab nggak tahu ya wak, lumrah lah ya lumrah itu hal yang wajar kenapa harus malu gengsi dan yang lain sebagainya walhasil intinya hadis ini mengingatkan kepada kita sebelum punah sebelum hilang sebelum tiada ilmu atau orang-orang yang berilmu maka hendaknya kita mempelajarinya, belajar. Hendaknya kita belajar. Kenapa? Karena belajar ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Dikatakan di sini. Anna <tuh>. amal al afdal nawafil Wal amal bila ilmin la amalan amalnya hati itu lebih afdal daripada kesunahan-kesunahan nah ilmu itu daripada amalannya hati nah ilmu daripada amalannya hati lah amalan hati itu lebih afdal daripada kesunahan-kesunahan dan amal tanpa ilmu tidak dinamakan amal Ya, kita beramal tanpa ilmu tidak dinamakan ber beramal. Sebagaimana ilmu tanpa amal tidak dinamakan ilmu. Jadi amal tanpa ilmu tidak dinamakan amal. Ilmu tanpa amal tidak dinamakan ilmu. Hanya apa mau tidak mau dijalankan mencari ilmu juga mengamalkannya. Ya, mencari ilmu juga mengamalkannya. Ya, karena itu sibuk mencari ilmu syariat. Atau alat-alat ilmu syariat. Seperti nahwusorof. Itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Ya, lebih afdol daripada sholat sunnah. Seperti hadis yang sering kita dengar. Ya, Mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Dalam mencari ilmu. Memahaminya. Dan sangat memudahkan kita untuk mengamalkannya dengan ikhlas, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki, diberi oleh Allah kemanfaatan dan keberkahan untuk kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan kanan kiri kita, depan belakang kita. Amin, Allahumma amin.